Soekarno. To digandeng ni Bapak Soeharto. Banjur none jari si ciliane Gus Dur. Nggih ta? Lah lajeng noto nggo Megawati. Iya ta? Banjur Rone. Lah kok Pak Jokowi, kok Pak SBY ya toh? Nggih ta? Lah niku. Kami teringat itu Romo masalah Serat Jayabaya terkait dengan pemimpin Nusantara. Itu kan ada istilah Noto Negoro. Jadi nanti yang bisa membawa Indonesia itu menjadi kejayaan dan bisa menjadi seorang pemimpin itu ada inisialnya itu harus Noto Negoro kalau menurut Jayabaya. Nah ini ku tanggapan Romo bagaimana? Ya kalau kita kaitkan dengan itu, karena segini ramalan Jayabaya itu sudah banyak yang dikira apa namanya direkayasa atas kepentingan golongan. Jadi yang nuwun sewu ramalan iki mbledose lak nek wis dadi. Jadi ketika ramalan ini diucapkan ada yang opo ya kae. Apa ya itu tadi? Besok apa maknanya ya? Tapi ada ramalan yang namanya digotak-gatukne dengan keadaan. Kalau Kanjeng Sri Haji Jayabaya sendiri yang artinya Noto Negoro, tentu saja pemimpin yang mampu Noto Negoro itu adalah pemimpin yang akan membawa kesemakmuran. Bukan pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi Ratu Berbudi Bawa Leksono Adil Poro Marto Welas Marang Sak Podo Podo Ngayomi Kawulo Adil Karo Kawulo Yo Adil Karo Sentono Nek kawulane luput ya dipidana, sentanane luput ya dipidana. Iki sing jenenge Noto Negoro. Nanging digawe bresetan no ditembungne Insinyur Soekarno. To digandengne Bapak Soeharto. Banjur none jari si ciliane Gus Dur. Nggih ta? Lah lajeng noto nggo Megawati. Iya ta? Banjur Rone. Lah kok Pak Jokowi, kok Pak SBY ya toh? Nggih ta? Lah niku. Dados niku namung merga pangulahing kahanan, pangulahing golongan, pangulahing kepentingan. Mula tak baleni mau gon pemilihan gon apa tahun sumben tahun 24 kuwi sing hati-hati pilihan kuwi sumben bakale rada rame tinimbangane 10 tahun kepungkur. Alasannya kenapa Romo? Kok lebih ramai dari tahun yang 10 tahun yang lalu? Ngaten, karena kahanan. Gini. Dados disertai dengan kahanan. Dados tahun 2024. Nggih ta? Sucining paningal. Nggih. Kumbul kaeksi. Suci kuwi papat. Papat kuwi watake banyu. Banyu kuwi
iso dadi kanca, iso dadi musuh. Papat. Ya. Sucining kaeksi kumbul sucining tumingal kumbul kaeksi tumingal kui meripat meripat kui waspada kumbul kui ning dhuwur rebut unggul kosong kosong itu bilangannya kumbul ngoten nggih kaeksi didelok ora ana dadi sulit ditebak. Air itu wataknya sulit ditebak. Iso dadi kanca, iso dadi mungsuh, iso dadi rob, iso dadi penguripan. Lah di sini ini akan munculnya suatu keadaan pada seperti tahun yang lalu. Ini terkait kodam, Romo. Semua orang itu kan mempunyai kodam. Leres. Apalagi kodamnya orang seperti presiden itu kan mungkin kan lebih. Nggih, nggih. Seperti kayak Pak Jokowi itu memiliki kodam. Ya bagaimana, Romo? Bukankah panjenengan sampun ngendikan bahwasanya setiap orang mempunyai kodam? Nah, kodam itu ada yang bawaan dari lahir, kodam wahyu, dan kodam pengawal. Kodam pengawal adalah yang dinamakan Sosro Birowo. Sosro Birowo. Sosro Birowo, Sosro Sewu, Birowo Kekuatan Sewu. Jadi, yang ini memang didatangkan oleh para-para pelindungnya Pak Presiden seperti Pak Soekarno terdahulu tersohor dengan kekuatannya yang konon Pak Karno ketika akan dilimpe atau di apa namanya diberondong Belanda menjadi puluhan Soekarno, ya kan? Seperti itu isunya, entah benar entah tidaknya, wallahu alam. Tapi bagi para penganut, para pendekat, bahkan yang mengikuti jejak langkah Pak Karno sangat mempercayai itu dan berani bersumpah tahu bahwasanya Pak Karno pernah menjadi sampai tiga. Nah, itu adalah perbuatan daripada kodam-kodam tersebut. Itu yang disebut kodam wahyu, kodam Sudibdyo Sekti. Kalau kodam pribadi yang kita bawa setiap hari, yang kita bawa sejak lahir, kakang kawah adi ari-ari getilan puser, yang ini juga akan menyertai kita lahir dan akan mengawal ketika kita nanti pulang ke hadirat ilahi Rabbi. Kalau kita membahas masalah Bung Karno, itu kan banyak orang yang mengatakan, bahkan ada yang bertemu juga sendiri dong secara langsung. Bung Karno itu sampai sekarang itu kan masih hidup dan bertempat di suatu wilayah di Sumatera. Nah, tanggapan Romo Edi menurut mata batin panjenengan pripun, Romo? Mas, Pak Karno atau Insinyur Soekarno, bapak kita, bapak proklamator kita, sucinya sudah tenang di alam surga. Sedangkan yang kadang tampak, kadang kelihatan, ini adalah kodam atau jasad serta petilasan. Dan apabila menyampaikan kalimat Pak Karno kuwi isih ana nganti saiki urip, saya percaya. Tapi bukan urip yang sebenarnya, nanging urip jroning wadak alus. Karena wadak kasarnya sudah kembali ke alam
ke bumi atau ke alam asalnya, asal bumi suci, bali ning bumi suci, asal angin suci, bali ning angin suci, asal geni suci, bali ning geni suci, asal banyu suci, bali ning banyu suci, urip sowan ana ngarsaning Allahu Rabbi, ya iku sejatine sang urip. Ngoten. Lah, empat anasir ini bisa menjadi Soekarno papat. Ngoten. Empat anasir ini bisa menjadi Soekarno papat. Dan menempati kiblat papat. Jadi jangan heran apabila orang-orang yang memang mempunyai kedekatan dengan sang pencipta ini memang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tapi jangan salah, bahwasanya yang kita temui itu adalah bisa dikatakan bukan Pak Karno yang sebenarnya, karena Pak Karno yang sebenarnya sudah sowan ke Sang Khalik. Seperti tak sampaikan tadi, asal geni bali ning geni suci, asal bumi bali ning bumi suci, asal angin bali ning angin suci, asal banyu bali ning banyu suci, sukmo utawa urip sing sejati sowan ana ngarsane Allahu Rabbi, manjing ning swarga sejati jumbuh kalaman amal-amale. Berarti intinya siapapun orangnya yang dekat dengan Tuhan itu pasti mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri gitu. Monggo kita telusuri, bukankah hidup itu belum tentu obah? Gitu. Hidup itu mungkin karena gaung jasanya. Hidup itu karena amal perbuatannya. Contoh yang paling dekat, para wali Kanjeng Sunan Bonang sudah wafat, tapi masih hidup. Nyatanya menghidupi orang di sekelilingnya, para peziarah-peziarah itu. Gimana mau buat? Wali yang lainnya, Sunan Gunung Jati, bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal berabad-abad yang silam sampai sekarang masih bersinar cahayanya, masih hidup cahayanya, menyinari kita semua, nurnya ada di dalam hati kita karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Rama niki, kula badhe nyuwun mitrang kalih panjenengan. Kemarin kan ada salah satu sesepuh yang mengatakan di tahun depan itu enggak ada orang yang berani ke Arab. Soalnya kan perang besar di sana. Menurut panjenengan pripun? Saudaraku, hal-hal yang semacam itu jangan terlalu menjadi beban pikiran kita. Kalau kita memang ingin bepergian ke Arab dengan niatan suci untuk ziarah ke makam Rasul atau ibadah haji, umroh dan lain sebagainya, niati dengan nawaitu. Karena jika memang terjadi pergolakan atau perperangan, itu adalah urusan negara. Urusan kita umat adalah ibadah. Dan perperangan itu tentu sudah ada garis-garisnya sendiri. Tidak mungkin perang itu kok di tempat-tempat ibadah. Berarti nggak usah terlalu percaya ya Ramo ya. Bukankah peperangan di
Timur Tengah itu sejak kita masih belum khitan. Antara Kabul dan Beirut, Irak dan Iran, terus dan akan terus berlanjut. Tapi toh nyatanya saudara-saudara kita masih bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Karena ketentraman, kenyamanan para ibadah itu selain dilindungi oleh negara, juga insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak Palestina sama Israel itu gimana, Romo? Kok nggak ada damainya sampai sekarang? Jadi begini nih Mas, setiap umat, bukan hanya Israel dan Palestina, di dalam diri kita ini, apabila selalu berebut tentang kebenaran, maka pertengkaran itu tidak akan pernah selesai. Pertengkaran tidak akan usai. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang direbut adalah milik Allah. Gitu. Mereka menganggap isi dunia ini miliknya. Padahal yang direbutkan adalah pinjaman. Baik Gusti Allah kok direbutan. Loh. Okay. Terus kembali ke tadi Romo, tema yang tadi, ke Windu Sancaya tadi. Windu apa tadi Romo? Sancaya. Windu Sancaya. Oh, Sancaya. Itu enggak seperti yang kemarin Windu Sangoro itu ya Romo ya? Bukan. Windu Sangoro sudah disampaikan sudah 8 dalam pergeseran Windu itu 8 tahun sekali, Mas. Dan ini sudah ganti ngoten. Widu Sancaya. Widu Sancaya yang artinya keemasan. Widu ketentraman, Widu adem. Adem.